udah 24 hari di perawatan yang pertama, sempat pulang 3 hari dan masuk lagi ke rumah sakit itu di tanggal 10 Juni. Itu karena keterkaitan adanya batu ginjal. Karena ada batu ginjal. Iya, dan sudah ada tindakan. Jadi setelah tindakan dan ternyata masih ada keluhan, sehingga dokter melarang untuk pulang, observasi dulu. Lalu kenapa pengadilan mengagendakan keterangan saksian Amanda pada hari ini? Ya karena kan pengadilan nggak tahu kalau Amanda lagi dirawat. Lalu ada solusi untuk memberikan kesaksian itu? Artinya kabar? Kan dibacakan, kita meminta untuk dibacakan saja apa tuh namanya BAP konfrontir yang dengan Mario Dendi di Polda. Itu sudah komplit ya, karena kan direkam segala, dan itu sudah komplit. Jadi kayaknya nggak perlu lagi datang. Jadi dibacakan saja. Kalau isu kan yang beredar bahwa Shen Lucas mempengaruhi Amanda, itu benar nggak? Mempengaruhi? Iya, untuk nggak baca ya? Gak ada ya? Gak ada. Ya, karena kan Shen Lucasnya kan di penjara, gimana mempengaruhinya? Kita juga nggak tahu sih. Iya.